Awalnya kan udah awal nikah udah bareng sama istri. Jadi kalau sekelas kelas kelas garaga atau kabur ya. Ampun lah. Kita dengerin nonton dia takut gitu. Sebetulnya jaga selalu kesehatan kalian, rajin cuci tangan, stay safe. Oke teman-teman, balik lagi di segmen sisi lain. Tapi kali sisi lainnya kita bahas tentang kameramen-kameramen Dream Team. Kebetulan saat ini kita masih sama Fadil. Ini kameramennya Ade Deno. Kemudian dengan si Jem, ini kameramennya Galuh Hasin, Galuh Editor. Kemudian sekarang kita bahas si ini. Siapa namanya? Sebutin. Mang Bibi. Nama sih siapa sih nama aslinya? Nama asli sih Permana Sidik. Permana Sidik, kalau balik nicknamenya Didik masih dapat lah, masih dapat, masih oke lah. Nah tapi teman-teman ini kayak dari semua nih, kita nih masih muda, masih berapa tahun? 16, 18, berapa umur? Di bawah 30? Lebih 30? Di bawah lah. Di bawah 30 ya, serius. Kok mukanya dikit, mukanya tuh aneh baru ganggu. Udah habis 20 tahun. Ya masih di bawah 30. Masih di bawah 30. Tapi mewujudkan ini teman-teman, ini Mang Didik ini dia sudah berkeluarga, imber maksudnya. Sudah berkeluarga, anak berapa? Belum. Anak belum. Semoga video tag ini udah berhasil ya programnya. Program bikin anak. Doain. Lagi program ya. Kita doain teman-teman. Nah, kita doain teman-teman, kita berdoa bareng-bareng supaya Mang Didik cepat dapat ngomongan. Amin. Tapi gimana kalau istri tinggal pergi-pergi lu ngomel-ngomel enggak sih? Ya enggak sih, soalnya dia tahu lah. Awalnya kan udah awal nikah udah bareng sama istri. Jadi dia enggak itu sih, enggak mempermasalahkan ya. Oh iya, yang penting ini teman-teman. Mang Didik udah berapa lama ikut sekarang? Halo Sobat Bumi, aku mau ucapin terima kasih kepada kalian semua yang udah subscribe channel Bumi Reptil dan dukung Bumi Reptil. Nah Bumi Reptil sedikit lagi 50.000 subscriber. Nah seperti janjiku, aku mau adain giveaway, yaitu 3 ekor green iguana. Ini salah satunya aja nih. Nah caranya kalian baca nih di deskripsi di bawah. Baca yang benar, yang detail ya caranya. Nah aku nilai nanti dari subscriber paling aktif. Nanti aku bikin random dari 3 video, komentar-komentarnya nanti aku random ya teman-teman. Jangan lupa saatnya dipenuhin. Oke lanjut ke video lagi, cus. Jangan sampai kelewatan. 1 tahun setengah lebih. Saat itu subscribernya sekitar berapa? 200-an. 200.000. Udah gede juga buat sekitar ya. Gila, luar biasa. Wow. Luar biasa. Jadi mau dibikin pastinya orang mana, Mas? Sama sih sama Ricky, cuman tetangga kampung. Iya, tetangga kampung lah. Di Tasik ya. Raja Pola kan, kalau Tasik Raja Pola kan? Iya, Raja Pola sama. Kalau Mang Didik Raja Pola juga sama. Sama, cuman beda kampung doang sih. Beda kampung doang. Iya. Dekat lah paling berapa menit lah. Iya. Kalau Chris Kartu kontennya teman-teman, itu kontennya tentang habisin cari belut ya, cari belut. Belut. Bawa belut berani kan ya? Berani lah. Kalau ular? Kalau ular sih gimana ularnya sih ya? Gimana ularnya? Gimana? Ya kalau habisin. Kalau sekelas garaga atau kabur ya? Ampun lah. Kalau sekelas ya bonyo ya. Bonyo retik oke lah. Asal jangan berbisa. Tapi untungnya sih konten enggak ke arah situ ya. Iya, tapi suka kalau ada sih, kalau ada di lagi ngeplong gitu. Ya dimasukin aja. Masukin aja ya. Tapi kalau misalnya hobinya apa sih? Apa? Hobinya apa sih ya? Hobinya kurang tahu tuh apa ya. Luar takut tadi. Luar takut berbisa dia. Enggak takut. Kalau berbisa ya sama aja. Heeh. Kayak apa? Kecoa. Enggak. Cicak. Cicak enggak juga. Yang hobinya sih kali itu kalau konten enggak nonton, benar enggak? Kalau kontennya nggak nonton dia takut itu. bro, lupa bro, kalau Galuh takutnya apa sih? Tahu. Ular? Iya, kayaknya ular sih. Ular masih agak 50-50 dia ya, kecuali berbisa ya. Yang dia takutin aku tahu apa? Apa? Ya enggak lah. Yang Galuh takutin itu kayak cuma satu. Apa? Orang tuanya dia. Sama nih.
Cuman yang paling gue takutin, gue jijik. Kalau ada dia di situ, gue lari. Ya, pasti. Kalau misalnya kaget, ulat bulu. Ulat bulu, teman-teman. Fakta baru, Galuh Quisin takut sama ulat bulu. Gue jijik banget. Asli itu ya? Asli, gue lihat foto aja misalnya di Facebook kan. Anjir! Orang tua ya? Ya kalau takut sih bukan takut. Itu hormat-hormat ya? Hormat ya? Iya, saya juga sama lah. Sama? Itu, iya. Kan orang tua masih takut sama orang tua? Kan iya. Lu pengen awet muda gak bro? Apa? Cuci Mama Lemon. Mama Lemon. Jadi Papa Lemon ntar dulu. Jadi Papa Lemon. Papa Lemon. Biar bersih, biar muda ya. Boleh. Tapi asal jangan diminum ya. Abis ini endorse masuk ya. Endorse masuk. Sama endorse, mereka silakan. Emang Lik pernah paling jauh tuh pergi sama Rizky kemana? Ke Cilacap sih. Nusa Kambangan kemarin ya? Itu berapa hari itu nge-trip itu? Nge-trip berapa aja deh? Kemarin waktu kolab sama Dede Inon tuh berapa hari? Empat hari ya? Kita langsung trip. Hah? Mana sama Dede Inon itu trip hampir seminggu lebih ya, 12 harian. Gila. Di mobil gak rasa koper sama sih baju-baju semua ya? Terus siap terus. Kita dari Tasik. Dari Inon kan di Tasik dulu, terus Ngonten, terus berangkat ke Nusa Kambangan, pulang ke Tasik, ke Garut, Cianjur, terakhir di Purwakarta di rumahnya Panji. Gila, luar biasa. Hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu, 13 hari. Luar biasa. 2 minggu belum pulang-pulang. Iya, hampir. Istri aman? Aman, istri. Tahu dari mana aman? Ya kan kontak. Oh iya. Rahasianya kontak ya. Kalau istri. Jadi istri tetap silaturahmi tetap jaga ya, komunikasi sama istri ya. Gitu. Itu doang. Ya, paling kunci itu ya. Ya paling PC, telepon gitu. Aman lah. Video ini bisa video call teleponnya. Gak bisa lah. Iya lo bilang kamera bisa kan. Rizky sekarang berapa ribu subscriber? Kapan? Sekarang saat ini. Sekarang hampir 560-an lah. 560 ribu subscriber kilo luar biasa. Pernah kan dapat bonus itu. Buat trending gitu ada bonus enggak? Enggak ada lah. Ada ya. Berarti kan orangnya royal lah ya. Iya. Royal. Siap. Royal sama fair. Royal sama fair ya. Kalau Rizky itu punya apa sih? Punya keburukan apa enggak sih dia? Kira-kira. Enggak sih. Kita mah saling melengkapi aja lah, kekurangan dia dilengkapi sama saya ya gitu aja. Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Iya. Pernah dikerjain di Skiart enggak? Apa? Pernah dikerjain di Skiart enggak? Enggak sih. Iya sih. Mungkin Pak. Karena mungkin. Aku tahu kenapa Rizky Art yang ngerjain dia lebih senior. Kalau dia masih di bawah semua. Siapa orang tuanya harus sopan. Iya sopan. Itu sopan dong. Bisa jadi. Oh iya, emang ini punya Instagram atau Facebook nggak? Instagram dibajak istri lah. Instagram, oke kita close Instagram ya. Ya. Kalau Facebook? Facebook sih, sama istri. Cuman kalau mau ya boleh. Boleh apa Instagram Facebook-nya? Bunga hitam. Bunga hitam itu kan ngeband kan. Gak tahu sih. Mawar hitam itu lagu Tip X, Pak. Bunga hitam. Tapi ada sih di belakangnya Permana Sidik. Coba nah, Permana Sidik. Ada gitu. Cantik sekali. Gua bajak dulu kameranya. Ngapain lagi nih? Pak perut, Pak, sensor, Pak. Udah. Bentar lagi ya. Udah belum. Yuk kerja cepatnya. Oke, coba ngomong ke kamera. Lestari Bumiku, Lestari Reptilku. Lestari Bumiku, Lestari Reptilku. Mantap, let's go.